Pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat masyarakat untuk mengantisipasi kasus demam berdarah dengue. Salah satu jalan yang ditempuh untuk mengurangi nyamuk dewasa adalah melakukan pogging secara swadaya. Pogging adalah salah satu upaya pemberantasan nyamuk dewasa untuk mengantisipasi kasus DBD. Selain pogging, upaya pencegahan kasus DBD juga ditekankan dengan melaksanakan 3M seperti menguras tempat penyimpanan air, menutup tempat penyimpanan air, dan mengubur berbagai benda yang bisa menyimpan air seperti kaleng bekas. Pogging ini dilakukan di lingkungan Taman Merdenadi, Kerobokan Cloud, Kute Utara, Badung. Dalam mengantisipasi kasus DBD di tengah masyarakat, para prajuru Banjar melakukan pogging secara swadaya. Menurut Kepala Lingkungan Taman Merdenadi, Made Astawe, upaya pogging ini dilakukan untuk memberantas nyamuk dewasa penyebab kasus DBD di masyarakat. Kondisi pandemi COVID-19 ini tidak menyurutkan semangat untuk melakukan upaya pemberantasan nyamuk melalui pogging secara swadaya. Selain membantu pemerintah Badung dalam mengantisipasi kasus DBD, pihaknya dapat menciptakan rasa aman di masyarakat. Kita di lingkungan ini dalam rangka yang mencegah COVID-19. Ini merupakan program dari lingkungan Taman Merdenadi, ya, kita upayakan untuk pogging 1 bulan 2 kali. Dan dengan catatan prajuru dan pengungsir dan masyarakat, dengan adanya pogging ini mudah-mudahan bisa untuk mencegah menyebarnya nyamuk demam berdarah ini, Pak. Diharapkan dengan pogging ini bisa menimbulkan rasa aman di masyarakat, ya, karena pogging itu merupakan tidak merupakan hal yang harus gitu, karena di Kabupaten Badung untuk pemberantasan nyamuk itu perlu, tapi yang paling perlu adalah pemantauan jentik yang Kabupaten Badung itu adanya program tugasnya. Pogging ini akan dilakukan secara berkelanjutan minimal 2 kali dalam sebulan dengan menyasar rumah-rumah warga. Saat ini 4 mesin penyemprot pogging disiapkan yang dioperasikan sendiri oleh warga setempat. Rais Wantare, Bali TV.